Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama Pak Supres ya. Sore ini kita mau review update stok per November Vios Limo di Bluebird Surabaya. Kebetulan ini ada unit yang belum ter-DP alias masih free ya. Unit tahun 2016 warna merah candy. Untuk upgrade variasinya, lampu depan sudah kita custom proji. Lampu fog lamp sudah terpasang juga, dudukan plat nomor dan body kit. Garnish depan sama kumisnya sudah kita ganti sama yang chrome. Spion sudah retract, kemudian untuk apa ini? Sen sudah kita tutup. Kita tutup pakai emblem, kita pasangin ya emblemnya. Kemudian velg sudah racing, ring 17 kita pakai ban baru, handle juga sudah chrome, talang air, antena siri view. Kemudian lanjut dari belakangnya, tampilan belakang kita pakai body kit konsep drap 68 yang terbaru ya. Lanjut di spoilernya kita kasih gawang, garnish belakang juga chrome, kamera mundur sudah terpasang, antena, kok antena lagi, ini apa, sensor mundur juga sudah kita kasih. Nah, ini jika berminat pakai double muffler nanti bisa kita tambahkan juga. Untuk sementara ini kita standarkan dulu karena ada yang nggak suka sama suaranya yang brong. Kemudian kita lanjut ke interiornya. Spion juga sudah retract ya spionnya ya. Kemudian power window juga sudah terpasang. Alarm, steer ini kita custom. Head unitnya pakai Android ya, Orca 10 in. Kemudian untuk joknya sudah kita backlit seperti biasa, jadi pakai MBTK Camaro hitam perpaduan. Ini ngiri temen abang nih. Buat cuman buat pemanis aja ya untuk warna merah ya, biar nggak kelihatan polosan. Dan lanjut yang belakangnya. Jadi unit ini kita pakai harga 115 juta. Jadi yang mau, oh Twitternya juga, Twitter sudah saya sebut belum tadi. Twitter ada dua ini di pintu kanan ya sama kiri ya. Jadi yang berminat unitnya bisa langsung kontak Pak Supres ya. Nanti untuk nomor teleponnya saya cantumkan di deskripsi video. Kemudian kita lanjut yang dia berada di dalam, kita lanjut yang di showroom aja ya. Kebetulan ini kan unit kita obral, ini masih kita ready unit tahun 2014. Kebetulan tinggal warna tiga warna silver sama abu-abu. Ini kita buka di harga 70 jutaan. Nah, nanti modifikasi menyesuaikan request Anda. Lanjut di belakangnya lagi ada unit tahun 2015. Tahun 2015 ini kita kasih harga 77.500 ya Pak. Tinggal warna silver, merah, putih, kemudian merah mika. Ini ada merah Ferrari tahun 2016. Ini kita kasih harga 85.500. Ini warna hijau Grand Lemon. Lanjut ini tahun 2015 sudah plat L, upgrade-nya tipis-tipis. Yang penting peleknya ini. Pelek sudah ganti. Jadi nanti ini di harga 100 jutaan. Ya lebih-lebih dikit lah mungkin nanti ditawar.
tahun 2015. Ini juga sudah kita intip sebentar interiornya. Spion juga sudah retract, lalang air, handle chrome, kemudian backlit jok. Saya dibungkus plastik ya. Untuk head unitnya sendiri pakai 7 in ya. Yang jelas alarm juga sudah terpasang, kelihatan di bawah itu. Intip lagi yang di belakangnya. Jika yang ada minat unit ini, monggo langsung cek aja langsung bos ke kantor Blueprint Darmo kali ya, Surabaya. Di sana ada Grand Lemon juga, masih belum ter DP. Sudah ada body kit juga. Velgnya pakai UM Jazz RS. Tapi kalau menurut saya kurang cocok kalau tampilannya pakai body kit, pakai velg seperti ini ya. Karena ini ringnya 16. Jadi tampilannya kurang garang. Kelihatan agak masuk nanti jadinya. Cocoknya ya harusnya ya pakai yang variasi. Ini juga sudah backlit jok. Head unitnya 10 in, alarm juga sudah terpasang, lampu kolong, power window. Minat monggo. Kita kasih harga 108. Tampilan belakangnya. Cuman ini banyak second. Lanjut ada warna coklat. Warna coklat ini tahun 2016 juga. Sudah upgrade peleknya pakai racing, ban baru, ring 16. Spion juga sudah retract ya. Kaca film sudah kita kasih full. Cuman garnisnya masih bawaan mobilnya. Belum kita ganti. Interiornya kita intip sebentar. Nah, power window juga sudah terpasang. Alarm pastilah, pasti ada juga. Head unitnya juga pakai 10 in. Kemudian backlit jok sudah dipasang juga. Jadi untuk paket yang warna coklat ini ya sekisaran 108. Jadi yang minat warna coklat ini bisa langsung nanti mengarah ke tempat kami ya. Di sini ada Innova. Innova bensin semua ini ya. Bensin manual 2017 230. 230 nanti nego aja di sini. Backlit kayak sinari. Untuk 2016 masih banyak ya pilihannya ya. 2016 yang asli L masih banyak. Enggak usah khawatir. Jadi tapi untuk pilihan lebih banyak lebih bagus ya, lebih baik datang sekarang aja mumpung pilihannya masih banyak. Nanti kalau belakangan biasanya dapat sing kurang memenuhi kriteria panjenengan. Oke, untuk sementara review hari ini sampai di sini. Nanti yang berminat monggo langsung hubungi nomor Pak Sukres nanti. Terima kasih yang sudah setia mengikuti channel Pak Sukres. Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan serta kelancaran rezekinya. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.